I've been high. I've been high. Hai guys, apa kabar? Balik lagi di channel Dani. Kalian tuh sadar gak sih belakangan ini di kota-kota besar tuh trafiknya tuh makin padat, makin ramai. Ya walaupun belakangan matahari tuh terbit kayak lebih awal, jadi jam 5 udah terang, tapi tetap aja trafiknya itu sekarang mengerikan. Jadi indoor trainer atau latihan di rumah itu jadi salah satu faktor kalau kita pengen improve atau kita pengen jaga performa. Oke, kalau kemarin aku udah praktekin spinning bike dari Yesol, kali ini aku mau ajak kalian buat nyobain treadmill dari Yesol yang harganya cukup miring dan dia bisa diatur speednya dan bisa connect ke Swift. Nah, ini yang penting. Oke, let's go, tonton sampai selesai. Oke, teman-teman, jadi unitnya Yesol treadmill udah aku rakit. Terus aku mau nunjukin kalian nanti detailnya seperti apa sih. Detail dari treadmill dari Yesol ini. Let's go. Nah, ini tipenya ini Yesol TH5 PH5 ya. Yesol materialnya kayak gini. Ini berat kosongnya tuh sekitar 30 kiloan. Jadi kalau kita ngangkat ketika proses perakitan kayaknya harus berdua. Tapi kalau udah gini dia enak banget. Nggak perlu dua orang, tinggal satu orang ya, ini bisa diangkat. Lalu didorong. Caranya gini teman-teman, jadi nggak diangkat total. Kalau diangkat total, dia lumayan berat, harus dua orang. Oke, terus ini dalam proses perakitan itu, ini nanti dia tidur dalam boxnya, lalu kita berdiriin. Terus kita tinggal ngunci doang, terus kita nanti dapat kayak gini teman-teman. Ini tuh kayak sejenis locknya gitu. Kalau ininya nggak dipasang, dia nggak bakal bisa nyala teman-teman. Ini buat safety. Tapi ini nanti fungsinya dicantolin di sini. Jadi kalau kita nanti nggak kuat, kita copot gitu atau ke belakang, dia teman-teman mesinnya mati, nggak muter terus itu teman-teman. Oke, terus aku ajarin kamu cara nyalainnya. Jangan ngos-ngosan tuh cuy. Biar ngerakit coy. Dari bawah ini, posisi on ya, off di sini. Tinggal dipencet on. Ini kabelnya, colokannya nanti kamu dapat kayak gini. Dapat colokan 3 ini. Terus ini detail di atasnya ada kayak logonya Yesol, logo unicorn ya. Ini Yesol. Terus langsung aja kita coba. Nah, yang aku suka dari treadmill ini adalah dia simple dan sederhana banget. Ketika kita nyalain, ini bakal ada 0000. Ini adalah speednya teman-teman. Speednya ini mentok sampai 12. Cara nyalainnya ini ada tulisannya ya. Bukan speed cuy, kita kayak speed. Settingan nih speed. Sini. Ini ada start, ada pause, ada stop. Jadi kita tuh tuasnya tinggal diputar teman-teman. Terus ini buat nambahin speednya atau nurunin speednya. Speed dari si treadmill ya teman-teman. Terus kita coba start aja. Ketika nanti kita nyalain start, itu akan countdown 3, 2, 1, and go. Terus dia ke posisi 1, speed 1. Pelan banget. Nah ini buat kita pemanasan. Kalau tombolnya, kalau nyalanya kayak gini, ini langkah. Ya, tapi nanti dia, lah ini bisa timer, bisa waktu. Kadang dia juga muncul kalorinya. Oh, pencet gini guys. Oh, ini speednya diganti. Oh, no. Nah, ternyata aku baru tahu. Kirain cuma dari sini buat naik turunin speed. Ternyata dari sini juga bisa. Jadi kalau mau jalan tuh 3 tuh enak banget jalan. Nah, ini kalori, kalau tanda api itu kalori burn. Kita coba lari di sini. Nah, terus dengan harga sekitar 6 jutaan tuh apakah alat ini cukup kuat buat dipakai lari? Kita coba. Ini speed 6. Speed 6 tuh jogging tipis-tipis ya. Ini aku bobot 65. Aman banget enggak? Ya, dia masih apa ya? Masih kokoh, enggak yang goyang-goyang, enggak yang mentul-mentul. Kita pakai speed 9. Nah, kalau speed 9 lari. Pahanya seksi mas. Dia juga bisa ditambahin lagi karena ini di sini speednya 9 mentok. Kalau aku tuh kan pelari kencang. Pelari kencang. Lebih lagi guys. Nah. Mentoknya berapa cu? 12 deh.
yang tahun 12 guys. Pahanya seksi. Nah teman-teman, nih kalau kita misalnya nggak kuat, ini kan bisa dipanjangin ya. Kita cepetin di sini. Nah kita nggak kuat nanti gitu loh kan. Nah nanti mati sendiri. Ini otomatis bakal berhenti lama. Jadi kamu nggak kuat cuy. Ini hanya mencontohkan, terus kita tinggal pasang lagi. Oke. Ini magnet BTW, jadi jangan takut melengsai-melengsai, ini tinggal tempel gitu. Oke, itu sekilas tentang cara pemakaian dan lari di treadmill ini. Berikutnya aku bakal ngajarin kalian gimana cara konekin si Yesol PH5 ini ke aplikasi Swift. Jadi kita bisa lari sambil pakai aplikasi Swift. Let's go. Oke teman-teman, kita langsung aja konekin si Yesol treadmill ini ke aplikasi Swift. Ini aku sekalian pandu caranya ya. Oke, putar. Nah, ini aku udah install Swift sebelumnya. Langsung aja. Nah, ini aku udah bikin account ya. Accountnya ini masih free, ada yang free, ada yang berbayar. Detailnya terus aku nggak tahu karena aku baru kali ini benar-benar install Swift. Langsung aja. Aku pakai akun namanya ini Bubu Bibi ini. Setelah itu, nah kita bakal diminta untuk konekin treadmillnya atau trainernya atau heart rate-nya. Terus kita konekin. Nah, oke, lalu ini treadmillnya udah connect. Cadence-nya ini kayaknya ada yang model power meter yang di sepatu itu, cuman karena aku nggak punya, jadi kita langsung aja. Oke, dan kita langsung traineran ya. Nah, ini ada berbagai macam menu, jadi di sini aku bakal nyuruh Bojo Galak buat weekend long run. Oh ini bareng-bareng guys, ternyata guys ini yang bareng-bareng, jadi dia ada kayak event gitu kalau di Swift. Oh seru juga sih, ternyata sih aku bisa ketahian gitu itu endurance ini aja ya. Nice and steady. Oke lah cu, saya cu, aku nunggu sepatu cu. Oke, okay, aku pakai sepatu saya. Oke okay, teman-teman, Bojo Galak udah siap pakai sepatu dan kita langsung aja nih dialasin dulu. Ini ada copot tuh dari mas, jadi bisa. Oke. Okay. Ocean lava. Wow. Oke. Okay. Set treadmill tuh 8 koma tadi ini. Dicepetin. Oh, start dulu cuy. Oh, harus. Salah. Harus di treadmillnya setnya 5,9 cu. Speed ya? Warm up. Padahal aku biasanya warm up kita dulu. Gue itu set itu cu. Ini. Oh, iya. Gue tinggal naik sepeda cu. Kenapa dia berhenti? Sitting ya? Ini warm up-nya 8 menit, cu. 8 menit. Oke. Okay. Oke, teman-teman, ini jadi seru banget sih. Bisa lari virtual pakai Swift gini. Keren juga ya. Bawa pelan, Ke. Gayamu speed 10. Speednya 10, guys. Tuh. 10 tuh berarti pace 6. Lagu dia. Oh, kalau dia lari langsung tampilannya berubah jadi lari guys, luar biasa ya. Piye bu, bagaimana rasanya treadmillan rame-rame? Cu, kayak pernah tahu ada game namanya Aero Dance cu. Dan itu tuh kan bisa baju-baju biar lucu-lucu tuh cu. Nanti kalau aku mainan kayak gini tuh cu, tuh lihat tuh lihat tuh, terus sepedanya apik cu, dia aku beli cu. Tapi overall, aku baru kali ini nyoba Swift dan ini compatible banget sama Yesol. Ya, aku mau sama-sama. Dan kita juga nggak susah gitu loh, maksudnya koneknya gampang. Terus ini juga settingan-settingan apa speed dan lain-lain itu gampang banget. Jangan lupa pendinginan. Iya. Dia tuh karakterku. Tertawa ini. Oke teman-teman, jadi kalau kalian setelah selesai jangan lupa pendinginan, jalan dulu dan stretching-stretching ya. Dan inilah review treadmill dari Yesol, tipenya Yesol PH5.
sekaligus aku tunjukin tutorial konekin ke Swift. Mungkin di video-video berikutnya aku bakal bahas atau kita bikin video duathlon pakai trainer, sepeda, dan treadmill dari Yesol. Oke, mungkin sekian dulu kali ini. Kalau pertanyaan dan saran, langsung tulis di kolom komentar. Bujuk Gala ada pesan ke penonton. Beli guys, beli. Balik kan belakangan ini kan musim hujan gitu loh, Jo. Daripada tidak bisa olahraga, mending olahraga di rumah. Ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Bye-bye.